Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya nih mengenai hukum pidana. Apa sih hukum pidana itu? Baiklah, marilah kita akan membahas mengenai hukum pidana. Menurut Bapak Wirjino Projodikor, pengertian hukum pidana merupakan peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana itu sendiri diartikan sebagai dipidanakan oleh instansi tertentu yang berkuasa kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkannya. Menurut Bapak Muljatno, yaitu bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, di mana dasar-dasar dan aturannya untuk yang pertama, hukum pidana menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya. Dan yang kedua, hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana. Dan yang ketiga, hukum pidana menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya. Dari pengertian hukum pidana sebelumnya, dapat disimpulkan teman-teman bahwa hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang merupakan sebuah tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap mereka yang melakukannya. Oke teman-teman, kita bisa memahami bahwa negara sebagai suatu organisasi tertinggi adalah otoritas yang berhak dan berwenang untuk menentukan dan menjalankan hukum pidana. Hal ini berarti bahwa negara merupakan satu-satunya subjek hukum yang dapat membentuk aturan-aturan yang mengikat semua warganya serta dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya agar aturan-aturan tersebut ditegakkan dan dilaksanakan dalam rangka terjaminnya ketertiban. Indonesia sendiri masih belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana nasional, belum terunifikasi, sehingga masih berlaku kitab undang-undang hukum pidana Wetboek van Strafrecht, warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selain itu, ketentuan-ketentuan hukum pidana juga termuat dalam peraturan perundang-undangan lainnya ataupun peraturan perundang-undangan khusus.